Hai guys, jadi sekarang kita lagi latihan nungguin latihan nari buat SBA negara kita dapat ini, jadi jangan lupa ya nanti pas pihak jangan lupa semua nonton karena tariannya keren banget, super keren, menarik, terus kayak semuanya pokoknya ditunggu aja. Gue Nabil, gue di sini posisinya sebagai sesi pertama. Gue nggak ngambil di performance karena gue agak sibuk nih pas waktu. Nah ini Amin satu gue berkontribusi nih. Gue tadi yang satu yang tengah datang udah bikin tenda. Terus nama saya Yugen. Jangan dulu. Mata pancing. Ya sebenarnya kalau boleh dibilang kemungkinan menangnya kecil, tapi jujur aja kita nggak pakai vendor. Anti hedon. Kita istilahnya independen lah, indie lah indie. Pas udah close. Anggit. Kenalin diri Anyi. Hah? Kenalin diri. Gimana nih ngomongnya? Jangan dong. Marhaba. Ya Ramadan. Nama. Dapakur. Dapakur, sekut disokin. Sekut disokin. Disokin. Jangan. Oh jangan. Belum jadi. Overall. Ini sih udah keringetan banget. Udah capek ya kan. Nah, bagi fokus. Hujan-hujanan. Overall sih ya kalau lihat dari perkembangannya kalah ya. Tapi kita nggak pakai vendor. Tapi overall Rice yang batin. Good no. Ya Allah. Allah vendor. Hashtag anti vendor vendor club. Budaya 8 nih. Coba tuh lihat tuh. Lihat dulu nih. Nih ketutupan kan. Ketutupan. Kita belum bisa lihat di dalamnya apaan. Ini gue udah kayak penasaran banget. Gue juga nih. Kita belum banget. Masuk deh tadi nih. Iya, kita udah siap-siap udah kan. Udah siap. Kita udah bajunya sama nih. Cuman kita belum tahu. Ya udah. Langsung aja. Let's go. Ini kita baru masuk ya. Ini udah kelihatan keren banget sih. Maksudnya udah mulai ada yang perform gitu, gila gue udah penasaran. Dekornya bagus ya. Itu kayak terus deh. Ya kita mau coba lihat stand-nya sekarang. Yuk.
Turki. Negara yang kita support ya. Turki. Kita support Turki banget nih. Merhaba. Tapi oke, okay, ibu-ibunya udah selesai. Kita langsung datengin aja yuk. Yuk. Makanannya tuh enak-enak nih. Nih. Nih boleh dikasih tahu makanannya ya. Ada apa? Jadi ini ada kofte. Ini makanan khas Turki. Ini daging-daging giling dicampur sama roti, campur sama krim, campur bawang bombay, terus digoreng jadi kayak gini. Terus pakai krim gitu. Ada lagi enggak makanannya nih? Ada kebab tapi abis laris manis banget sih kebabnya. Ini laris banget sih. Bro, pas ini cuma 3 menu, 3-3 laku. Laku. Legit. Hey guys, selamat datang di FBA. Jadi kita dari negara Turki. Tadi kita udah perform seperti yang bakal tampil nanti di YouTube, kalian jangan lupa nonton ya. Terus sekarang kondisinya dan kita udah dipenuhin sama orang-orang yang mau beli. Terus kayak kita udah berusaha banget untuk penampilan hari ini dan yes, dan sekarang kita akan menonton performers dari negara lain. So, ikutin terus ya. Bye bye. Sekarang tuh jam berapa? Sekarang ini jam 12:00. Jadi makanan kita udah habis. Sakit banget, jadi tinggal dikit banget. Terus? Makanya makanan udah habis. Minum juga habis. Udah habis dari tadi. Kita udah tampil juga. Terus sekarang kita lagi menunggu perform dari Nadia. Dasar kalian. Iya, cuma ada ya. Udah pokoknya kalau misalnya ke festival budaya apa, jangan pada pengen ke Turki ya, karena merhaba. I tried to show. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ada di festival budaya. Gimana tuh bikin harga itu dari atas sampai bawah? Aduh, enggak boleh ria, Bang, katanya, Bang. Katanya kalau Gelodok ya, seharga gelodoknya lah. Siap, 12 0 ya 3 digit. Oke, siap, Bang. Ini kalau jalan sana, kalau lihat ini sampai sana tembus sih di Supreme. LMX Supreme murah sih, cuma 15 M lah. Oh, masih M. Satu. Ini kalau LV. Ini udah fading gitu. Terus di sini ada ada putih-putih ya. Murah. Cuma 120. Oke, T lah, T. Kasih deh, bagus sih. Adidaya. Adidaya gimana? Murah sih, bro. Cuma ya 10 J lah, 10 J lah. Ya, kasih bang ya. Ini jangan gak mau dikasih. Ini jamnya gak mau dikasih. Iya, bang. Ini. Mahal. RM ya? Iya, RM nih. AM. Dikasih, AM. AM. 52.